Pasca kejadian penyerangan pos Koramil 1809 di Maibrat Aifat Selatan yang mengakibatkan tewasnya 4 prajurit TNI yang bertugas. Sekitar pukul 40 pagi Kapolres Maibrat Aifat Selatan menerima panggilan telepon dari Danramil Maibrat bahwa ada penyerangan pos Koramil. Kapolres Maibrat langsung bergegas untuk menuju ke TKP. Setelah tiba di TKP, Kapolres langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dengan mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi. Setelah itu pihak kepolisian langsung melakukan penyisiran untuk mencari anggota TNI belum ditemukan atas nama Iqbal. Setelah beberapa jam kemudian pihak kepolisian melanjutkan olah TKP dan menemukan satu orang terduga yang melakukan aksi penyerangan atas nama Michael, dan ada satu saksi yang melihat si Michael melakukan rapat terbatas bersama dengan rekan-rekannya yang melakukan penyerangan pos Koramil tersebut. TKP, saya langsung membangun untuk melakukan olah TKP, membangun bukti, mencari saksi-saksi serta mencari pelaku yang masih ada di sekitar. Setelah itu kami melakukan penyisiran untuk mencari satu anggota TNI yang belum ditemukan, itu atas nama Iqbal. Setelah beberapa jam, ternyata anggota yang tersebut sudah diangkat oleh masyarakat setempat ke Koramil Aibino. Setelah itu kami melakukan konsolidasi lagi dan melanjutkan olah TKP. Berdasarkan olah TKP, ada satu terduga itu yang melakukan aksi penyerangan atas nama Michael, dan ada satu saksi yang melihat si Michael yang melakukan rapat terbatas bersama dengan rekan-rekannya. Dia melakukan rapat terbatas tersebut dari pos Koramil persiapan TKP tersebut, itu kurang lebih jarak 300 meter dari pos. Setelah itu kami mengamankan terduga atau pelaku yang melakukan aksi penyerangan pos Koramil persiapan. Di TKP kami melakukan interogasi awal karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan, maka akhirnya saya bersama Kasatreskrim beserta tim membawa terduga pelaku sama saksi kunci ke Polres Persiapan Mandra untuk melakukan pemeriksaan awal mendalami motif dari aksi tersebut. Nah, dari pendalaman tersebut akhirnya si terduga atas nama Michael mengakui bahwa dia terlibat salah satu dari 13 ya, dari 13 orang yang melakukan aksi. 13 orang yang melakukan aksi ini kita dapati dari hasil pemeriksaan terakhir si Michael, si tersangka. Si Michael ini, dia melakukan rapat jam 1 dini hari, berarti tanggal 2 September 2021. Setelah melakukan rapat, si Michael diperintahkan oleh pimpinannya, karena mau nggak boleh sebut karena masih tahap proses penyidikan dan proses pengejaran, untuk melakukan pemantauan ke pos persiapan Koramil yang diserang. Nah, sampai di pos tersebut, Michael melihat bahwa pos tersebut dalam keadaan kosong, tidak dalam keadaan siaga. Yang tiga dini hari, tanggal 2 September 2021, 13 orang termasuk terduga yang kami amankan sekarang itu langsung melakukan penyerangan pos persiapan. Nah, setelah itu mereka bagi 4 tim. Ada yang melakukan pemantauan dari sisi belakang, sisi depan, dan ada yang memasuki pos tersebut. Di pos tersebut ada 3 bilik. Nah, si Michael ini dia mendapati tugas itu di bilik kedua. Ya, di bilik kedua itu ada 3 orang, termasuk salah satunya si Michael. Yang 2 orang ini saya nggak bisa sebut namanya karena masih proses penyidikan. Nah, setelah melakukan aksi pembacokan, Michael keluar untuk melakukan pemantauan selanjutnya. Setelah itu terjadilah pembacokan. Nah, untuk saat ini kami terapkan si
terduga ini dengan pasal primernya 340 berencana, subsidiarnya 338 junto 5556 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi motif, salah satu motif kenapa dilakukan aksi penyerangan tersebut karena tidak menginginkan kehadiran TNI Polri di tengah-tengah masyarakat. Jadi mereka melakukan aksi itu untuk menimbulkan suatu ancaman atau gangguan kamtipmas di tengah masyarakat untuk menguasai wilayah tersebut. Jadi sebagian warga di sana sudah mengungsi. Pada saat kami masuk ke TKP itu satu warga pun sudah tidak ada. Jadi mulai kemarin kami mendapat bantuan dari Brimob atas perintah Bapak kami, Pak Kapolda, untuk melakukan backup terhadap Polsek Haifat. Salah satu tujuan penembalan atau backup personel tersebut itu melakukan pendekatan secara teoris terhadap masyarakat agar kiranya tidak ada timbul rasa traumatik terhadap dirinya atau ada rasa gangguan kecemasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dalam hal ini berkebun, mengajar, karena di sekitar TKP ada SD, ada sekolah, dan ada puskesmas. Nah, jadi biar aktivitas seperti biasanya sudah berjalan seperti biasanya. Karena sampai saat ini masyarakat masih merasa takut. Kata ke Ayam Baru, sama ke Sobstan. Sudah tidak ada ini. Cuman masyarakat masih ada timbul rasa traumatik terhadap dirinya maupun terhadap keluarganya. Untuk antisipasi aja. Saya menunggu sebuah kali, ya, sebuah beras itu, jadi saya mau berlangganan selanjutnya. Terima kasih. Karena saya sini Kapolres Baru menjabat kurang lebih 10 hari, itu merupakan tanggung jawab saya. Kalau ini menyangkut nyawa, yang namanya nyawa harus saya ungkap. Nah, alhamdulillah saya sudah melakukan gelar perkara internal dalam hal ini unit. Saya sudah membentuk unit kecil. Jadi unit kecil itu orang-orang pilihan bagi diri saya itu bahwa dia mumpuni menangani perkara tersebut. Tapi unit kecil ini tidak tergabung di dalam unit yang saya bentuk lagi untuk pengungkapan perkara 340, 338 penyerangan pos TNI. Setelah gelar perkara di depan saya sudah memberikan arahan dan petunjuk serta poin-poin yang perlu dilakukan lebih lanjut. Itu ada satu bukti petunjuk. Nah, bukti petunjuk yang belum didalami itu berupa cairan di paha korban. Nah, habis itu rencana saya melakukan reka kontusi kasar sama olah TKP ulang di TKP. Nah, karena dari reka maupun olah TKP itu saya atau tim saya bisa menimbulkan lagi poin-poin mana yang akan diambil lebih lanjut. Kedepan kita akan melakukan tes DNA terhadap terduga yang kita curigai, karena terduga yang kucut itu ada dua terduga yang kucut ada dua. Nah, setelah melakukan tes DNA menemukan identik salah satu daripada si terduga, baru kami melakukan proses penyidikan, menetapkan tersangka dan sebagainya. Dari Kota Sorong, tim liputan melaporkan.